وإلى روح وإلى روح عبدك الفقير عبدك الفقير سيدنا سيدنا عيدروس عيدروس بن عبد الله بن عبد الله بن صميط بن صميط وإلى روح وإلى روح عبدك الفقير عبدك الفقير سيدنا سيدنا حسين حسين بن أحمد بن أحمد بن علوي بن علوي الحبشي الحبشي وأصولهم وأصولهم وفروعهم وفروعهم ووالدينا ووالدينا ووالديهم ووالديهم ولجميع المسلمين ولجميع المسلمين اللهم اجعله اللهم اجعله عتقا لهم من النار عتقا لهم من وفكاكا النار لهم من النار وفكاكا لهم ونجاة لهم من النار ونجاة لهم من وسترا النار لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وعافهم واعف عنهم والدينا والديهم ووالدينا والديهم ولجميع المسلمين آمين ولجميع المسلمين آمين بسر أشرار الفاتحة. Jadi insyaAllah besok kita akan sambung bacaan tahlil yang hari kedua di majlis Sawa' Usabil. Dan kemudian khatam majlis tahlil ketiga dan khatam Al-Quran juga akan diadakan di sini pada hari Khamis. Mulakan lepas maghrib insyaAllah. Dan kemudian sekarang kita akan sambung kelas fiqah kita yang insyaAllah akan dibawakan oleh Habib Ali Bagir. InsyaAllah secukupnya, dia tak lama sebagaimana biasa sebab masanya kita telah ambil untuk baca tahlil untuk solat ghaib dan lain sebagainya. Jadi insyaAllah kita mendapatkan berkah daripada beliau, penjelasan juga tentang masih solat jenazah. Jadi sesuai kita baca tahlil, kita telah kehilangan para ulama dan ini sekarang yang dibahas tentang solat jenazah. Sebab itu dipersilahkan masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi taala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalala ta'ala al-khair wa abtiga'a mardotihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabar tuan-tuan, puan-puan? Kurang sehat sepertinya ini Ustaz Ali. Jawabannya kurang keras. Saya tanya sekali lagi, bagaimana kabar tuan-tuan, puan-puan? Nah, labas. Saya kira ada semacam ta'athur dengan apa namanya terefek dengan kematian para ulama di Tarim. Alhamdulillah, walaupun kita merasa sedih akan tapi semangat tak boleh kurang. Harus tetap ada semangat. Dan alhamdulillah, kita akan sedikit meneruskan kelas tentang fikih ini. Sebenarnya saya sedikit malu di sini karena ada guru saya, Habib Abdullah Abdul Qadir Habsyi. Dulu beliau mengajar saya dan sampai sekarang pun tetap mengajar saya. Dulu ketika saya masih di Seun, tahun 2006, masih kecil, masih bujang lagi dulu itu. Beliau sudah mengajar saya usul fikih ketika itu dan saya tidak akan pernah lupa. Al-Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Habsyi dan beliau kita sudah mengetahui semua cucu dari Sohibul Maulid dan juga yang antum kenal kawan saya Habib Ali Ridho. Saya mengenal beliau sejak kami pesantren di Malang dahulu zaman dari zaman dahulu sekali. Kita barusan melakukan sebuah kegiatan yang namanya sholat ghaib. Ada sedikit perbedaan antara yang namanya sholat ghaib, sholat jenazah, dan ada lagi yang namanya as-sholah alal qabr, sholat di kuburan. Tiga hal
mirip-mirip tapi berbeza. Yang berbeza adalah tidak semuanya, akan tapi bacaan-bacaannya semuanya sama, akan tetapi mungkin letaknya yang berbeza saja. Said nasta'din minkum ya ini. Faqat musaah mungkin wa. Sebelum saya meneruskan pengajian ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang fadhail salat jenazah. Salat jenazah itu mempunyai fadilah yang sangat besar. Yang pertama, di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya kalau kita mensolati seorang mayit dan mayit itu diampuni oleh Allah, maka kita yang mensolati juga diampuni oleh Allah. Kita lihat apakah ada yang ragu. Ada yang ragu bahwa Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada yang ragu sama sekali bahwasanya beliau itu khiyarun min khiyarin. Kita sholat jenazah yang beruntung dan yang mendapat faedah bukan beliau sebenarnya, kan, tapi kita sendiri. Beliau makomnya Ali indallah, pasti diampuni. Kita ini yang mungkin diampuni, mungkin tidak. Akan tetapi dengan berkah sholat gaib yang barusan kita sholatkan bersama Habib Abdullah Abdul Qadir, insya Allah kita mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sholat jenazah ini sebenarnya adalah dalil yang sangat kuat sekali. Yang sangat kuat sekali bahwasanya doa terhadap mayit itu masyru', disyariatkan di dalam Islam. Kalau memang banyak kan orang-orang itu cakap bahwasanya baca Quran itu bid'ah, tahlil itu bid'ah, kalau semuanya itu bid'ah, maka tidak ada yang namanya sholat jenazah, sholat gaib. Karena sholat gaib atau sholat jenazah adalah salah satu bentuk kita mendoakan mayit itu sendiri. Karena itu banyak sekali ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya sholat gaib atau sholat jenazah adalah dalil disyariatkannya membaca tahlil dan mengirimkan pahala-pahala untuk orang yang sudah meninggal. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, alhamdulillah saya akhir-akhir ketika saya akan keluar dengan tarim, Habib Umar dan Habib Salim itu sering menegur kita kalau cakap jangan keluar dari tarim, jangan pakai kata-kata dari, jangan kharajtu min tarim, akan tetapi kharajtu bitarim, keluar membawa akhlak tarim, keluar membawa ilmu tarim, bukan keluar dari tarim. Tarim akan terus di dalam hati kita, tarim akan terus bersama kita. Karena itu kita semua dulu pernah ditegur, idza kharajna min tarim hadza ghalat, ini salah, akan tetapi idza kharajna bitarim, tarim terus ada di dalam diri kita, akhlak para masyayikhnya, akhlak para habaibnya, dan akhlak para ulama'nya akan terus kita bawa, akan terus kita sebarkan sampai kita menemui ajal kita. Beliau Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, alhamdulillah sebelum saya keluar dengan tarim, saya sempat membaca beberapa kitab dengan beliau langsung musyafahatan. Beliau mengajar satu minggu sekitar dua kali di musola kecil dekat rumahnya. Orang-orang sering datang kepada beliau langsung membaca kitab Hakada Adatul Habaib dan Hakada Adatul Masyayikh. Ketika mereka sudah tua, para murid-murid melingkarinya untuk membaca kitab-kitab. Bukan hanya di tarim, di Sewun pun tempat tinggalnya Habib Abdullah ini. Dulu saya pernah di Sewun selama 7 bulan, sama Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi juga sama seperti itu, Ja'far bin Musa Al-Habsyi juga sama seperti itu. Ketika sudah tua, para murid-muridnya melingkarinya dan semuanya membaca kitab untuk mengambil berkah daripada beliau. Begitu pula Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Hadi dan para habaib yang lain di zawiyah mereka, walaupun mereka sudah tua, tidak bisa berbicara atau sikit berbicara,
murid-murid tetap datang kepada mereka dan membaca kitab musyafahatan. Kadangkala mereka menjelaskannya, kadangkala mereka tidak menjelaskannya. Akan tetapi kita membaca kitab dengan mereka agar sanad keilmuan kita bisa tersambung dengan mereka. Habib Abdullah bin Syahab sedikit berbeda dengan kita. Kalau orang Melayu cakapnya bagenya unggul. Bagenya unggul. Betul Ustaz Ali Ridho. Bibit unggul apa? Benihnya unggul. Tak macam kita, dari ayah dan kakeknya semuanya adalah ulama sampai ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beruntunglah orang yang sudah sholat gaib dengan beliau, karena insya Allah dengan berkahnya kita sholat gaib kepada beliau, insya Allah kita juga pasti diampuni. Beliau sudah mendapat makom yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat gaibnya kita mungkin hanya sedikit berfaedah untuk beliau, lebih banyak faedahnya terhadap kita sendiri daripada kepada beliau. Dan juga di antara faedah sholat gaib itu adalah di dalam sebuah hadis, man syahidal janazata hatta yusalla alaihi falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia mendapatkan qirat. Waman syahidaha hatta yudha fil lahat falahu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dikubur, maka dia mendapatkan qirat satu lagi. Ditanyai oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa makna qirat? Apa itu makna qirat? Kalau kita tak tahu di Melayu macam mana, kita kalau ada emas, emasnya berapa karat? Di Melayu macam mana? Sama juga. Qirat dulu saya kira karat, sama. Tak, makna qirat ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalain adimain. Seperti dua gunung yang besar. Ibn Umar ketika mendengar hadis ini langsung tanya kepada kawan-kawannya, benarkah ada hadis macam ini? Benar, dihitung. Ada jenazah, saya tak hadir. 1, 2, 3, 4. Kam kororit doyana. Sudah berapa? Kam itu bukan kam untuk tanya, untuk ikhbariyah. Untuk berapa banyak? Banyak sekali pahala-pahala macam gunung yang sudah kita hilangkan. Jadi ketika kita sholat gaib, sholat jenazah, minimal kita mendapat pahala macam satu gunung. Itu kalau mayit-mayit biasa, jenazah-jenazah biasa. Macam mana jika jenazah yang kita solati bukan jenazahnya orang biasa, jenazahnya Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab? Pasti gunungnya bukan gunung biasa. Sama-sama gunungnya tapi tak biasa. Sama-sama uangnya, satunya ringgit, satunya dolar. Satunya ringgit, satunya euro. Besar mana? Besar euro. Padahal sama-sama uangnya. Begitu pula jika kita sholat kepada orang, berbeza pahalanya tergantung tingkat kekhusyuan kita dan tergantung siapa jenazah yang kita sholati. Semakin soleh orang itu, semakin alim orang itu, semakin besar faedah yang kembali kepada kita sekalian musolli. Semoga faedah yang kita buat dengan sholat jenazah itu ada terus sampai hari kiamat. Dan dengan itu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab juga mengingat kita pada hari kiamat dan sedikit memberi syafaatnya kepada kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada sedikit perbedaan antara sholat jenazah sama sholat gaib sama sholat alal qabr. Yang namanya sholat jenazah, jenazahnya harus hadir di depan kita. Itu baru namanya sholat jenazah. Berbeza dengan yang namanya sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Sholat gaib itu jika jenazahnya tak ada di depan kita dan harus di luar kota. Oh, ada orang yang meninggal. Anda di mana? Saya di KL, di ujung KL, di ujung timur KL. Yang meninggal di mana? Di ujung barat KL. Saya nak sholat gaib, tak bisa.
Karena walaupun tidak di depan Anda, akan tetapi jenazahnya masih dalam satu kota. Selama jenazahnya masih dalam satu kota, kita tidak diperbolehkan untuk sholat gaib. Nak sholat, datang ke jenazahnya, tak boleh sholat jenazah, harus sholat. Maaf, tak boleh sholat gaib, baru sholat jenazah. Harus datang ke tempat jenazahnya dan sholat sendiri. Itu kalau jenazahnya ada di dalam kota. Akan tetapi jika di luar kota, apalagi di luar negeri. Macam Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, kalau nak hadir ke Tarim, macam mana? Bisa? Nak ke Tarim untuk sholat jenazah saja, sikit penat lah. Sikit penat, mahal sikit. Tak bisa sholat jenazah, kita juga sholat gaib di sini. Ada lagi yang namanya as-shalah alal qabr. Sholat di kuburan. Tak apa-apa, bukan sholat fardu di kuburan, akan tetapi sholat jenazah di kuburan. Mungkin kita tak tahu kalau kawan kita sudah meninggal. Kita pergi ke rumah, kemudian kita tanya, macam mana fulan? Tak tahukah dia sudah meninggal? Masya Allah. Kapan meninggalnya? 1 tahun yang lalu. Saya tak tahulah, sekarang saya baru tahu kalau beliau sudah meninggal. Ketika itu diperbolehkan kita untuk datang ke kuburannya dan sholat jenazah di dekat kuburannya, bukan di atasnya, tepat di atasnya, akan tetapi macam kita ibaratkan dia itu jenazah dan kita sholat di depannya. Problemnya adalah sebagian makam itu membusyah. Membusyah itu macam mana? Digali, Ustaz Ridho ya. Saya tak tahu macam mana di KL, di Melayu. Ada pekuburan terkenal di Tarim namanya Zambal. Di depannya ada yang namanya Furet. Di sampingnya ada yang namanya Akdar. 3 pekuburan ini dinamakan dia itu Bashar, Ardul Bashar. Karena orang yang mewakafkan kuburan ini dulu namanya Bashar. Dan semua pekuburan ini membusyah. Makna membusyah, dia itu dikubur. Kemudian yang namanya manusia, dia pasti akan hancur. Kalau Anda tidak penghafal Al-Quran, atau bukan wali besar, ataupun nabi, siap-siap tubuh Anda akan hancur. Tak mau hancur, hafal Al-Quran. Tak mau hancur, jadi nabi. Tak bisa jadi nabi sudah. Yang bisa cuma menghafal Al-Quran saja. Jadi wali besar insya Allah tak hancur, atau mati dalam keadaan syahid. Di Zambal itu, orang kalau sudah meninggal, ditunggu sampai sekitar 40 tahun. Jadi ada apa tuh namanya? Batu nisannya. Batu nisan fulan, intakola ila rahmatillah, fulan bin fulan. Meninggal tahun ini. Nanti orang yang menjaga pekuburan itu, nak tahu, ini sudah 40 tahun. Jadi jika ada orang meninggal yang baru, pekuburan itu akan digali dan diletak di atasnya. Ditumpuk itu bahasa Perancisnya. Diletak di atasnya. Dan di setiap tanah itu berbeza-beza. Tergantung macam mana panasnya tanah tersebut. Yang saya tahu di Zambal itu 40 tahun. Di depannya di Furet itu 60 tahun. Di Saudi di Ma'la 40 hari. Jadi di Ma'la itu kalau 40 hari setelah dikubur, tinggal tulangnya saja. Itu kalau orang biasa. Kalau orang para sahabat, ambiya dan semuanya, beribu-ribu tahun pun akan tetap utuh. Problemnya di pekuburan yang macam itu, saya tak tahu di KL macam mana Ustaz tadi itu, apakah sama? Macam mana? Apakah ketika gimana Ustaz Agus? Tak diletak di atasnya ya? Tak ada. Alhamdulillah.
berarti tanah pekuburan di KL itu luas. Di Tarim tak seluas di KL. Jadi ketika sudah hancur, diletak di atasnya. Otomatis tanah tersebut bercampur dengan darah dan nanahnya orang yang sudah meninggal. Jadi tanah ini najis. Tanah ini najis. Orang tak boleh sholat di atasnya. Tak boleh dibuat tayamum. Karena tanah ini bukan tanah yang suci, akan tetapi tanah yang najis, karena dia tanah yang sudah bercampur dengan daging, darah, dan nanah orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau nak sholat di kuburan, sholat jenazah di kuburan, lihat dan tanya dahulu orang yang menjaga pekuburan tersebut, apakah pekuburan ini termasuk pekuburan yang diletak orang di atasnya atau macam pekuburan yang ada di KL yang sudah satu orang saja. Sudah di beberapa tempat di Indonesia ada pekuburan elit di Indonesia, namanya San Diego Hills. Orang kalau rumahnya di tempat-tempat yang elok, tempat-tempat yang mahal, dia nak bangga. Anda punya rumah di mana? Oh, di daerah fulan. Di KL di mana tempat yang mahal? Mana? Yang Cina, Bu. Oke, contoh di Masjid India. Saya di Masjid India ini mahal. Orang-orang nak berbangga-bangga, saya ketika hidup rumah saya di dekat Masjid India. Sekarang di Indonesia, mati pun ada prestisnya. Ibu awak dikubur di mana? Di San Diego Hills. Dia nak berbangga. Akhirnya, di situ itu, di beberapa tempat, dikuburin itu menyewa. Setiap tahun awak nak bayar. Dia sudah mati, tapi tetap yang hidup, membayar. Di beberapa tempat macam itu. Jadi jangan kira hanya menyewa rumah, kuburan pun disewa. Macam mana kalau tak bisa bayar sewa, akan digali dan diletak di atasnya. Alhamdulillah di KL ada macam itu, Ustaz. Tak ada, alhamdulillah. Di Indonesia tak semua tempat macam itu. Ada beberapa tempat, hanya kawasan-kawasan elit, tempat pekuburan kecil, akan tetapi orangnya banyak, macam itu. Kita nak harus tahu, nak sholat jenazah di atas, di kuburan, kita harus tahu, ini tanah ini, kuburan ini, apakah kuburan yang digali atau tak. Kalau kuburan itu banyak diletak di atasnya, ditarim, satu kuburan, itu mungkin ada 6 atau 7 orang. Satu kuburan berapa orang? 6 atau 7 orang, kecuali beberapa pekuburan macam Fakih Mukoda, macam ini sudah dipatenkan, diberi apa? Macam semen. Tak bisa digali-gali lagi. Beza sama yang bukan wali. Kuburannya biasa. Nanti kalau ada yang datang mungkin itu digali, akan diletak di atasnya. Ingin tak digali, jadilah wali. Kalau tak jadi wali, jangan berharap tak mau digali. Wali Ustaz Ridho, insya Allah tak akan digali. Tak akan diletak di atasnya. Saya ingin meninggal, kemudian dibangun kubah di atasnya. Jadilah wali. Nah, ingin kubah, tapi tak pernah belajar. Tidur, bangunnya setelah subuh. Mati-mati, ingin dibangun kubah di atasnya, kubah apa? Tak ada macam itu. Ingin dibangun kubah, jadi wali besar, jadi alim besar, baru insya Allah kalau meninggal saya bangun kubah di kuburan Anda, kalau Anda wali besar. Macam jadi macam Fakih Mukodam, jadi macam Abdurrahman Segaf, jadi macam Habib Salim, jadi macam Habib Abdullah bin Umar Syatiri, insya Allah akan dibangunkan kubah. Tapi kalau jadi orang biasa, ya jangan harap untuk dibangunkan kubah. Jadi itulah sedikit perbedaan
tentang sholat jenazah dan sholat gaib dan sholat di atas kubur. Bukan sholat fardu di atas kubur, tidak, akan tetapi sholat jenazah di atas kubur itu diperbolehkan untuk setiap orang dan orang yang sudah meninggal, dengan catatan ketika orang itu meninggal kita sudah baligh. Ketika orang itu meninggal kita sudah baligh. Oh, saya nak sholat jenazah di kuburannya Imam Nawawi, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Karena ketika Imam Nawawi meninggal kita belum lahir. Saya nak sholat jenazah di kuburannya Nabi Hud. Kakek Anda, kakeknya kakek Anda, kakek-kakek kakeknya kakek Anda, ketika lahir Nabi Hud belum meninggal, Nabi Hud masih hidup. Ketika Nabi hidup, ketika Nabi Hud meninggal, kakek-kakek kakek-kakek Anda sudah meninggal, Anda masih belum lahir. Diperbolehkan Anda sholat jenazah di atas kubur ketika orang tersebut meninggal, Anda sudah baligh. Anda sudah baligh. Sekarang ada orang yang tak sempat sholat gaib ketika Habib Salim meninggal. Ada sholat gaib di Haq. Di sini ada ya sholat gaib Taufik ya, Ustaz Rito? Ada. Sholat gaib di sini ada untuk Habib Salim? Ada. Ada yang tak hadir? Banyak. Siapa di antaranya? Saya sendiri tak hadir ketika itu. Maknanya tak hadir bukan berarti tak sholat gaib, tak bisa hadir di sini. Dan kalau ada yang tak hadir di sini ketika ada sholat gaib dan belum sholat gaib sampai sekarang, diperbolehkan untuk sholat gaib sekarang, esok, lusa, atau bahkan minggu depan. Kenapa? Karena ketika Habib Salim meninggal, kita sudah menjadi baligh, sudah baligh, sudah semua, sudah baligh berkali-kali katanya Ustaz Ali. Kan sekali saja berkali-kali. Itu syaratnya, kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak diperbolehkan untuk sholat jenazah atau sholat gaib untuk Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi. Karena kenapa? Kita ketika Rasulullah intaqala ila rahmatillah, kita masih belum lahir. Jangankan kita, kakek-kakek-kakek-kakek kita masih belum lahir. Karena itu kita disunahkan untuk sholawat, membaca Al-Fatihah, mengirimkan Yasin. Sholat jenazah untuk Rasul, tak boleh. Sholat gaib untuk Rasul, tak boleh. Saya tak tahu, mungkin ada yang orang yang tak tahu, di depan Hujratus Syarifah sholat jenazah. Pernah lihat setali? Itu dilempar saja kalau itu. Dilempar saja. Dan hukum sholat jenazah, hukum sholat gaib, dan hukum sholat di atas kubur adalah fardul kifayah. Fardul kifayah. Apa maknanya fardul kifayah? Maknanya fardul kifayah adalah jika ada sebagian orang yang sholat, yang lainnya tak perlu sholat lagi. Akan tetapi, kalau ada yang sudah sholat, dan kita sholat lagi, kita tetap mendapatkan pahala fardul kifayah. Sebagian orang itu cakap, kalau ada orang yang duluan sholat jenazah, dia cakap, orang-orang ini sudah mengambil pahala fardul kifayah. Salah paham. Ada gelombang pertama yang sholat jenazah, dapat pahala fardul kifayah. Gelombang kedua, sholat lagi, sholat jenazah, mendapatkan juga pahala fardul kifayah. Gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima, gelombang keenam, sampai 100 gelombang pun, semua pahalanya sama seperti gelombang yang pertama. Walaupun setelah gelombang pertama, hukumnya sudah bukan fardul kifayah lagi, akan tetapi pahala yang didapat di gelombang kedua, ketiga, keempat, tetap hukumnya tetap pahala fardul kifayah. Makna fardul kifayah, kita tidak perlu mengetahui siapa yang melakukan, akan tetapi cukup kita mengetahui
perbuatan itu sudah dilakukan walaupun kita tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Mungkin sampai sini saja Ustaz Ali, karena waktunya sudah hampir 10 suku dan sudah malam. Insya Allah tata cara sholat jenazah, dan sedikit saya ingin menjelaskan ada sedikit kesalahan tadi ketika mengatur saf. Disunahkan ketika mengatur saf sholat jenazah untuk 3 saf. Untuk 3 saf. Walaupun tidak cukup 3 saf, dibuat sekiranya 3 saf. Walaupun tak penuh. Tadi saya lihat penuh. Yang pertama, saf pertama penuh. Tapi yang saf kedua tak penuh. Mestinya, seharusnya dibagi menjadi 3 saf. Walaupun tidak penuh semua, karena ada hadis mengatakan barang siapa yang disolati 3 saf, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang sholat cuma 6 orang saja, dibagi 3 saf. Imam, saf yang pertama 2, saf yang ketiga 2, saf yang ketiga juga 2. 2, 2, 2, 2, dianggap 3 saf. Insya Allah, tafa'ulan bil hadis, mayit yang kita sholati insya Allah akan diampuni. Iya, kalau yang disolati Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab pasti diampuninya. Akan tapi ini cuma koreksi, pembetulan, nasihat untuk mayit-mayit yang tidak selevel Habib Abdullah bin Syahab agar juga mendapatkan ampunan. Iya Ustaz Agus. Apa? Muslimat. Oh iya. Muslimat juga sofnya dihitung juga, maaf saya lupa. Kalau tak ada sof muslimatnya, lebih baik 3 saf muslimatnya juga, 3 itu juga lebih afdol lagi. Diatur 3-3. Kenapa? Tafa'ulan bil hadis. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Boleh 1 kali juga boleh, 2 kali juga boleh. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Apa? 2 lagi 1 perempuan dihitung 3. Intinya disunahkan untuk membuat 3 saf. 2, 2, 2 macam itu. Tafa'ulan bil hadis. Jangan kalau ada 6 sudah. Ini karena cuma 6 safnya tak penuh, kita bikin 1 saf saja. Lebih baik kita bagi menjadi 3 saf untuk agar kita bisa mengikuti hadis tersebut. Wallahu a'lam. Sudah? Ingin tanya lagi? Las? Terlampau? Macam mana? Iya. Lala, itu minimum 3 saf. Minimum 3 saf. 4 saf boleh, 5 saf boleh, tapi minimum 3 saf. Jadi kalau ada 2, buatlah 3, buat 4 afdol, karena 4 itu 3 plus 1. 4 itu 3 plus 1. 5 itu 3 plus 2. 6 itu 3 plus 3. Matematik begitu Ustaz ya. Saya dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah macam untuk matematik. Wallahu a'lam. Mungkin hanya sampai sini saja. Saya serahkan kepada Ustaz Ali Ridho, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah selesai mendengarkan kajian fikah kita bab tentang sholat jenazah yang masih belum selesai lagi. Insya Allah akan diselesaikan lagi pada kelas-kelas berikutnya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membaca Al-Quran. Insya Allah sudah dihitung oleh Allah sebagai kita orang yang khatam Al-Quran. Dan kemudian kita juga diampuni oleh Allah sebab kita telah menyolati orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga telah tambahkan ilmu kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan majlis ini kita akan tutup dengan doa oleh Habib Abdullah Khatib. Terima
بالفاتحة بعد عن الدعاء. الفاتحة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وصحابه وزوجه وذرية أنصار سيدنا المهاجر إلى الله قدم محمد معي معي سادات النبي عليه ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه حبيبنا عبد الله بن محمد بن شهاب وصول المفروع موالينا وليكم أماتنا وأماتكم أمات المسلمين أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم يرحمهم درجات في الجنة كثر المثوبات مضاعف حسناتهم فعين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم في دين الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يخلف عينا على أمة النبي محمد بالخلف الصالح يفتح علينا يفتح العارفين يفقهنا في الدين واجعلنا وياكم منكم العلماء العاملين يرزقنا وياكم اهل الثبات ورسوخ التمكين يرزقنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين واجعلنا ان شاء الله منكم للدعاء الناصحين طريق سيد المرسلين وحبيب رب العالمين دبنا باداب النبي خلقنا باخلاق النبي يجمعنا بحسن معنا ظاهر نباطن في هذه الدار في تلك الدار مع نبيه المختار في دار القرار ومع الله مصالح نيات ما نقط بالزمان واهل الديوان. ان الله سبحانه وتعالى ينفع باخينا علي زين العابدين ان شاء الله اخينا علي رضا ان شاء الله نفعا خاصا ونفعا عاما ان شاء الله يجعلهم هداه ان شاء الله لسبيل المله ودعاه ان شاء الله منكم للرجال الصالحين العارفين ان شاء الله علماء العاملين ينفع بهم ان شاء الله في اقوالهم وافعالهم ودروسهم ان شاء الله مع كمال التقوى والاخلاص والصدق والنيه الصالحه ان شاء الله والنفع الخاص والعام وما يعلم الله مصالح نيات ما نقط بالزمان. الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.